Hai teman, selamat datang di cerita dari Geng Guru bersama Fethi hari ini. Nah, di sini lagi ada Festival Jazz, yaitu Devonport Jazz Festival, dan tuh ada live musik di sana. Dan si Bapak Adeis ikut partisipasi. Mana si Bapak Is? Adeis tuh. Adeis tetap ada. Jadi ini adalah acara tahunan dari Council, dari Devonport Council. Jadi di sini temanya sekarang Disney 101. Nanti kita lihat penampilan si Bapak Adeis dan grup tuh di situ tuh. Dia main lagi main akordeon tuh di situ tuh. Ntar ya, kita lihat ini sana. Itu dia benderanya, Devonport Jazz Festival. Lagi main akordeon tuh dia, lagi pegang akordeon di situ tuh. Nanti dia bersama bandnya di situ. Tuh, jadi temanya Disney, penyanyinya pakai baju lucu tuh. Temanya princess. Jadi festival ini ada di pertokoan mall gitu kan. Jadinya tempat pusat perbelanjaan di kota Devonport. Tuh guys ya, orang hilir mudik. Situ. Sampai belakang juga sana tuh. Sana tuh toko-toko semua di situ. Nobody wants to be a cat. Because a cat's the only cat who knows where it's at. It's playing jazzy ball. Ada yang joget juga guys tuh di situ. Menikmati lagu.
Love always finds a way. Thank you so much. Ini kerumunan penontonnya guys. Lumayan lah. Nih. Dan itu panggungnya. Dan sekarang istirahat dulu setengah jam buat si bapak itu. Nah. Seru guys. Walaupun mendung, dingin, tapi orang-orang antusias untuk melihat ini karena ini juga gratis. Tapi seru ya? Seru. Jangan main sambil joget-joget. Iya. Sehat. Iya. Oke. Okay. Ayo kita pulang beberes setelah festival. Nah, sekian dulu Devonport Jazz Festival. Festival. Iya, Devonport Jazz Festival. Oke. Ayo ikutin kami terus di Instagram Cerita Dari Negeri Kanguru, dan jangan lupa subscribe channel ini, komen, like, dan share video ini. Oke, makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.